Kemal Nasri, anggota DPRD Kota Palangkaraya, meminta pemerintah kota untuk lebih intens lagi dalam melakukan pemantauan operasi pasar. Apalagi saat ini inflasi di daerah tersebut dianggap masih tinggi. Kenaikan harga BBM dan beberapa musibah seperti kebakaran hutan dan lahan membuat beberapa oknum mengambil keuntungan yang merugikan masyarakat. Menurut Kemal, dalam kondisi saat ini dirinya meminta pemerintah untuk lebih intens melakukan pengawasan terhadap kegiatan pasar, yang mana untuk mencegah naiknya inflasi di Kota Palangkaraya. Itulah kadang-kadang kan, kalau pelaku-pelaku usaha ini kan kadang-kadang mengambil keuntungan kan, dalam keadaan kondisi sulit kan. Ini kan tingkat inflasi yang tinggi luar biasa, di tengah kenaikan harga BBM, kan naik lagi BBM ini kan, luar biasa kenaikannya kan, dengan kondisi musibah-musibah seperti banjir, kebakaran, nah itu dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha yang ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya di tengah masyarakat mendapatkan musibah. Nah, kita menghimbau kepada pemerintah Kota Palangkaraya untuk melakukan operasi pasar secara intensif. Yang ada putus, pokoknya intensif kita ada operasi pasar, bagaimana cara kita mencari solusi supaya kesulitan masyarakat ini bisa kita atasi. Itu aja. Seperti yang diketahui, saat ini Kota Palangkaraya sedang mengalami kabut asap yang cukup pekat akibat karhutla yang cukup parah, sehingga membuat pemerintah harus siaga. Namun diharapkan juga jangan sampai lengah dalam mengawasi keadaan pasar yang bisa mengakibatkan inflasi. Dari Palangkaraya, Aminuddin, Antara TV, Kalimantan Tengah mewartakan.